DPR RI menyetujui permohonan status WNI pesepak bola diaspora Calvin Ronald Verdonk dan Jens Raven. Persetujuan naturalisasi tersebut diputuskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang dibacakan berdasarkan Surat Presiden nomor R18 dan R19/17 Mei. Perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada dua pemain asal Belanda tersebut. Keputusan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Parlemen DPR MPR Jakarta Selasa 4 Juni. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10, memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia pada saudara Calvin Ronald Verdonk dan saudara Jens Raven. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Calvin Ronald Verdonk dan saudara Jens Raven dapat disetujui. Sebelumnya, permohonan naturalisasi diajukan lantaran Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimistis. Kedua pesepak bola tersebut dapat berlaga memperjuangkan timnas Indonesia dalam kualifikasi World Cup 2024 melawan Irak dan Filipina. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan.